Halo guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react balik lagi guys ke Suju guys. Gue lumayan seneng gue tadi apa Mamacita ya guys kalau nggak salah. Nah ini teman-teman juga naruh link di para elf nih guys ya, naruh link Super Junior tapi yang black suit nih guys. Gue penasaran lagunya gimana, tapi sebelum itu kita intro dulu. Oke guys, sorry guys ya, layoutnya berubah-berubah terus ya kayak bunglon. Tapi ini sekarang kenapa guys, gue reaknya lebih kecil nih tampilannya. Karena kena copyright mulu guys, jadi gue perkecil, mohon maaf ya guys ya, sekali lagi guys ya. Oke guys, ini gue udah buka linknya Super Junior yang black suit. Gue penasaran banget lagunya seperti apa. Mamacita, genrenya sedikit-sedikit apa Mexico-Mexico gitu ya, Latin lah guys ya. Oke guys, kita langsung react aja si Super Junior. 1, 2, ceplok. RPG langsung. What? Yes, lagu ini lagi guys. Lagunya seperti ini lagi guys. Kita ulang dikit. Pertama diiringin sama RPG di keyboard ya guys ya. Nice. Woo. Bassline-nya keren guys. Gue suka kalau udah bassline keren sama beatnya. Kan gue udah sering bilang di react-react gue, beat dance banget guys. Yang di down-down semua kayak gitu. Itu keren banget guys. Yes, black suit, oke, Suju. Itu keren guys. Tadi cuma di pecah ya, harmonize di sebelah kiri speaker gue ya guys ya. Ini keren banget guys. Cuman suaranya kering banget gitu. Cuman enak, efeknya enak banget guys. Woo. Wow, keren ini bassline-nya. Ini perlu gue cover nih guys, lagu kayak begini guys. Wow, keren parah ini. Video klipnya juga reverse gitu guys ya. Nice, itu baru first guys ya. Masuk ke bridge nih guys, patahan lagi nih guys. Yes. Yes, chord-nya manis lagi. Wih, agresif guys ini. Wah, pad-nya itu guys. Arpeggio-nya jalan terus. Scene-nya. Feeling-nya keren guys ya. Dimensinya, pending-nya dari kiri ke kanan. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk gitu guys. Nih. Ya. Yeah. Wah gila, Suju lagunya ngeri-ngeri guys. Ada berasa action gitu ya. Yes. Wah gila, groove banget. Bassline ini keren guys. Bassline ini keren. Chord-nya keren. Gila, gue intuit banget sih guys. Gue intuit banget guys. Sangat intuit banget teman lagu ini guys. Kita ulang lagi di part situ. Itu keren banget situ. Oh. Gila, dia dikasih chordnya hanya bass yang nentuin chord kan guys. Tapi dikasih keyboard bang, itu per 2 bar, keren guys. Gila. Oh.
Gila. Sound-nya keren banget, mixing keren guys. Ini gila, rapi banget pas dikasih sinkopasi, semacam sinkopasi gitu. Buset. Gila vokalnya, the best nih guys. Wow, jarang-jarang gue ketemu beat bassnya ngesustain ya, ngesustain. Cuman drumnya ngegroove, duk, tetak, duk, nice. Wah gila fun banget lagu ini. Lebar petnya mah. Mama. Ampun. Wah gila ini gue sangat merekomendasikan banget nih guys, ini lagu Suju ini nih penuh banget ya secara sound. Ini juga easy listening menurut gue ya, menurut gue guys ya. Oke lanjut lagi. Wow keren Suju guys. Oke kemana kita? Oke kemana? Oh nice. Wow, keren. Oh. Kuping gua dimanjain guys, soundnya. Gila kaya nih mixingnya. Penuh dengan mixing, automation, segala macam guys, nice. Dan video klipnya gue suka ya, gue, aduh sorry guys ya, gue gak terlalu perhatiin video klipnya karena gue lebih konsen ke musiknya guys ya. Tapi gue ngeliat nih, maksudnya tadi dari depan rewind gue gak tahu. Kalau kan teman-teman bisa bantu nih arti dari video klipnya apa, kalian bisa taruh komentar. Mungkin nanti kan gue pin ya guys ya. Let's go. Kita pause dulu guys. Udah di pause belum sih? Wah, terus selanjutnya ini nih guys. Tuh kan gak bisa gue pause guys. Nah. Aduh guys, ini gue ketemu lagi lagu ini guys ya, yang energik banget nih dari Suju nih guys. Wah, gue barusan denger itu secara sound Mamacita, Black Suit, ini gila. Ini keren guys, groove gak dikasih ampun guys ya. Dropnya hanya sedikit, lo harus disuruh goyang lagi guys. Gila, gokil. Keren Super Junior nih guys. Ini gue juga sempet teman-teman dari Elf juga bilang gue harus nge-react yang dari KRY ya. Ah itu gue gak tahu singkatannya apa KRY. Katanya itu semacam subunit. Emang subunit guys ya, kayak di EXO ada CBX dan segala macam. Dan kebetulan di Suju ada KRY. Jujur itu katanya itu main vokalnya daripada Suju ya guys ya. Gue penasaran sih, gue pengen react juga kualitas vokal mereka yang main vokalnya seperti apa. Salah satunya yang gue baru tahu Kyu Hyun ya, kalau gak salah yang apa KR ya, berarti K-nya itu Q-Hun, bener ya guys ya. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Thank you guys for watching. Bye-bye.